Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Raja Fajar Rahman di Tola Cup Channel. Kali ini ya, kita akan unboxing dan impresi pertama dari Oppo, yaitu Oppo A71. Sebelum kita mulai, mari kita cek dulu unboxing dari device ini. Let's go. Nah, sekarang impresi gue ya. Impresi pertama kali lihat smartphone ini adalah ganteng. Yap, bener. Ini device ganteng banget. Dari desain belakang hingga depan menurut gue ganteng karena black-black gimana gitu ya. Dan belakangnya juga terkesan black doff ya. Menurut gue dari segi spesifikasi sih B aja ya. Kalian tahu kan, biasa banget dan juga harganya buat spesifikasi di harga segini agak terlalu overpriced ya menurut gue. Menurut gue ya, tidak tahu menurut orang lain. Tapi, jika kalian ingin mencari desain cakep dan after sales yang bagus, ya ini bisa jadi suatu pilihan. Dan, ya menurut gue agak worth sih ada di bagian kamera. Ini padahal nggak ada dual kamera loh, tapi ada opsi buat 2 kali digital zoom ya. Digital, bukan optical ya. Buat apa tong kalau lo kasih 2 kamera ya oke lah. Tapi ini cuma 1. Lah, lo kasih ginian. Ngaco dah si Oppo. Oke dah, langsung saja ini dia hasil sampel dari kamera Oppo A71. Daripada gue marah-marah terus, ya pokoknya bad lah. Let's go. Sebelumnya gue akan kasih hasil benchmark smartphone ini ya. Menurut gue benchmark dengan harga 2 jutaan agak ya, tadi udah gue bilang ya, ini agak overpriced. Jadi smartphone ini pasti bisa ditunjukkan buat orang awam ya, yang masuk toko HP dan bilang ke salesnya mau cari HP Oppo dengan harga 2 jutaan. Nah pasti salesnya akan ngerekomendasikan ini dengan ngebawa selling point. Ini desainnya sudah seperti device ini loh bu, ini loh mas ya. Kalian pasti ngerti kan? Jadi, what do you think about this phone? Tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih buat HP World yang telah meminjamkan device ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like ya. Bye-bye.